ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London. What's up guys, selamat datang ke Azim Boss Channel. Okay, untuk video kali ini kita akan kacuk meter Myvi masuk dalam casing Wira. So nak tahu macam mana, jom kasi lain guys. Okay guys, so ni dia keadaan kereta aku. So kalau kau tengok video lepas, aku dah siap pasang meter Myvi. So video lepas aku dah siap wiring meter Myvi ni, cun-cun dah. So dalam video kali ni aku nak gacuk meter Myvi ni masuk dalam casing Wira. So meter Myvi ni tak ada masalah, aku dah pakai lebih kurang dalam 3 ke 4 hari, semua okay. Cuma masalah ni lah, dia punya RPM. So aku tengok dalam komen ada yang beritahu suruh pasang resistor. So yang ni aku dah pasang resistor, dia still ada naik turun naik turun. Okay, ha, nampak dia naik turun naik turun. So kali ni aku tengok dalam komen ada yang suggest aku letak diode. So ni diode aku ambil daripada circuit turbo timer. Ni circuit turbo timer. So aku dah ambil satu diode ni, diode. Kejap lagi kita akan pasang dekat meter ni lah. Kita masuk dekat wire RPM. Diode ni. Tapi sebelum aku buka meter ni, aku nak pergi bengkel lapis untuk ambil ni. Aku nak beli bahagian cermin depan ni lah, dia punya transparent ni. Aku punya ni dah ada crack, jadi tak cantik. Jadi sekarang ni aku nak pergi beli cermin ni dulu lah dekat bengkel lapis dekat Maran. So jom ke selain guys. Okay guys, so sekarang ni aku dalam perjalanan ke bengkel lapis. So dekat bengkel lapis ni macam-macam lagi ada. Dia ada jual macam spare part Wira, macam-macam lagi ada kat sana. So kita tengok dulu barang-barang apa yang menarik. Kalau ada lagi barang-barang yang cun, kita akan angkat lah. Okay guys, jumpa dekat sana. Okay guys, so kita ada dekat Queen Auto Part. Ni dia guys, habis hasil selaman. Dapat tangki air perdana, kipas high speed dengan cover meter. Asalnya nak dapatkan cover meternya, tapi dapat banyak. Okay boss, thank you. Cun-cun. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai bengkel. So ni lah barang-barang yang aku beli dekat bengkel lapis. So first kali yang ni lah. Asalnya nak beli cover transparent ni je. So yang ni, lepas tu aku beli radiator, radiator perdana double layer. Lepas tu kipas daripada GSR, original GSR. Okay, Wira Evo. Lepas tu yang ni lah, kipas satu lagi yang biasa punya lah, untuk letak dekat bahagian depan. So kereta aku ni dia ada masalah overheat. Bila parking lama-lama dalam keadaan hidup, dia akan naik temperature. Lepas tu kalau dalam jam pun dia akan naik temperature. Jadinya kita akan upgrade ni lah, radiator perdana double layer dengan bahagian kipas dua. Sebab aku punya kereta ni aku dah pasang intercooler. Jadi airflow yang pergi ke radiator tu dia macam kurang sikit. Jadi kita kena ada ni lah kipas untuk sejukkan bahagian radiator. So sekarang ni aku nak kacuk meter dulu, jom ke selain guys. From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed in the shadows, my enemies will think. Okay guys, so aku dah berjaya buka trim dengan meter. So kalau kau tengok bahagian wire RPM ni, aku dah letak resistor. Tapi dia punya RPM tak berapa cun juga. So kali ni aku nak letak ni diode. Tengok jadi tak jadi. Okay guys, so aku dah sambung diode dengan resistor. So yang warna hitam ni diode, yang warna biru ni resistor. So sebab apa aku letak resistor, so hari tu aku dah sambung direct daripada wire RPM Wira ke meter Myvi. So meter Myvi aku rosak. Di bahagian PCB dalam ni dia terbakar disebabkan arus daripada RPM Wira ni dia kuat sangat. So bahagian PCB dalam ni dia putus. So aku dah jumpa balik. So untuk safety aku letak satu resistor lah, supaya arus daripada RPM Wira ni dia tak kuat sangat masuk meter Myvi ni.
So hari tu aku pasang resistor ni, dia punya RPM tak berapa cun juga. So kali ni kita tambah diode, kita tengok cun tak cun. Macam okey guys. Rem sikit. Cun-cun guys. Dia tak ada naik turun dah. Macam hari tu dia naik turun, naik turun. Kalau kat nombor satu ni pun dia macam naik turun, naik turun, naik turun eh. Tapi kali ni okey. Sebabkan kita letak diode. So aku nak ucapkan terima kasih dekat siapa yang komen suruh letak diode tu. Memang menjadi guys. So kalau kau nak pasang meter Mavi, nak dia punya RPM cun-cun, kau letak ni diode. So diode ni aku ambil daripada turbo timer. So kau boleh pakai apa-apa diode, yang penting diode dia color hitam silver ni. Lepas tu kalau nak safety, letak satu resistor lah. Resistor ni aku tak pasti berapa ohm, aku main letak je, tapi tak ada masalah. Bacaan pun aku rasa okey. Cun-cun lah tu. So tak ada masalah, kau boleh buat macam ni. Settle masalah guys. Baru cun. Okay, so resistor dengan diode ni aku dah simpan dalam tiup kecut ni. Cun-cun, lepas tu kita boleh balut lah, bagi kemas. Cun-cun guys, settle masalah RPM berjoget-joget. So sekarang ni aku nak kacuk meter Wira ni dengan Myvi. Jom ke sana guys. A few moments later. Okay guys, so untuk kawinkan meter Myvi dengan Wira ni, so first kali meter Wira ni kita kena baraikan lah. Semua kita kena baraikan. Kita just ambil casing luar, casing hitam. Casing hitam ni kita kena potong. Lepas tu bahagian cover luar ni kita kena pakai yang Wira punya lah. So Myvi punya kita just ambil dia punya papan meter belakang ni je. Dia punya cermin dengan cover hitam ni kita tak boleh pakai lah. Kita pakai yang Wira. Kita kacukkan meter Myvi ni masuk dalam casing Wira. So sekarang ni aku nak baraikan meter Wira ni dulu. Lepas tu kita akan masukkan meter Myvi ni dalam casing Wira. Okay, jom ke sana guys. Okay guys, so settle baraikan meter Wira. So bahagian ni je lah kita akan pakai. Bahagian transparent luar, bahagian hitam dengan bahagian belakang. So semua bracket nanti kita akan PMP je lah dekat Wira. So ni dia barang-barang dia, barang-barang Wira semua kita dah baraikan. So barang-barang ni tak pakai, meter ni dah rosak. So meter Myvi pun kita akan buka juga, tapi bahagian warna hitam ni dengan dia punya cermin lah. Jadinya papan meter ni kita akan masukkan dalam ni. Kasih cun-cun. Jadi dalam ni memang kena potong lah. Memang ada kena potong semua lah. So sekarang ni aku nak buka meter Myvi dulu. Lepas tu kita akan fitting meter Myvi ni masuk dalam casing Wira. Okay, jom ke sana guys. Okay, so untuk masukkan meter Myvi ni dalam meter Wira, memang banyak lah kena potong. Memang tak ngam. So kita kena potong bahagian dalam ni. Bahagian dalam ni, bahagian signal ni kena potong. Bahagian tepi ni kena potong sikit. Bahagian tepi ni kena potong sikit. Sini pun kena potong sikit. Itu potong kasi ngam-ngam. Lepas tu barulah boleh masukkan papan meter Myvi ni dalam casing Wira. Banyak kerja kat guys. So sekarang ni aku nak potong dulu bahagian casing Wira. Jom ke sana guys.
Okay guys, so meter Myvi dah masuk sikit dah dalam meter Wira. So aku dah buat macam ni, potong bahagian sini. So sekarang ni dia dah masuk sikit dah. Okay, dah masuk. Jadinya yang ni, bahagian hitam ni kita kena sama levelkan dengan sini, dengan bawah ni. Jadi kena korek lagi dalam lah. Bagi lagi dalam. So bahagian dia punya soket ni pun kena potong lagi ni, bagi dia lagi dalam lah. Yang ni aku potong sikit dulu sebab nak test fitting bagaimana yang kita perlu potong. Sebagian atas ni kena potong sikit. Ni sikit potong. Bahagian sini pun sama. Lepas tu kita boleh korek bagi dia lagi dalam lah, supaya bahagian hitam ni dia sama level dengan bahagian sini, bahagian bibir tepi ni. So sekarang ni aku nak sambung lagi potong. Jom kesana guys. Okay guys, so settle potong bahagian casing Wira. Semua dah cun-cun. So tibalah masanya untuk kita potong meter Myvi. So bahagian bracket ni semua kena potong. Okay, ni kena potong. Sini kena potong. Bahagian atas ni kena potong lah. Sayang sebenarnya, tapi modified punya pasal memang kita kena potong lah. Ni potong, lepas tu ada bahagian kecil-kecil ni memang kena potong agak sikit-sikit, bagi dia betul-betul fit masuk dalam casing Wira. Jadi meter Myvi ni memang dah tak boleh pergi ke meter Myvi balik lah. Memang kena duduk dalam casing Wira. Macam ni lah. Bahagian sini reference dia. Jadi kalau kau tengok memang ngam kat sini. Tapak ni memang ngam, boleh masuk kat sini. So yang ni untuk bagi dia center lah. Yang ni aku takkan potong, potong atas ni je. Potong bagian atas ni. Kaki sini pun kena potong. Sini kena potong. Lepas tu ada sikit-sikit lagi kena potong. So sekarang ni aku nak potong meter Myvi dulu. Jom kasi lain guys. Okay guys, so akhirnya meter Myvi dah ada dalam casing Wira. Cun-cun dah. So bahagian sini memang dia dah ngam-ngam masuk lah. Cun-cun. Dia punya bracket pun boleh rapat. So tinggal nak potong bahagian ni. Bahagian hitam ni kita kena potong bagi dia besar sikit lah. Macam ni tak lawa lah. Macam ni kan bentuk dia, macam ni tak cantik. So kita kena potong bagi dia bulat macam ni lah atas dia. So bahagian dalam ni memang kena rapat betul. Okay, tengok line dia rapat. Kat sini aku potong sikit. Dia potong bagi dia masuk ke dalam. Kat sini pun sama, bagi dia masuk ke dalam. Bahagian atas pun kita bagi dia rapat lah. Okay, bagi dia rapat kat atas ni. Baru cun-cun meter ni masuk dalam casing warna putih ni. Lepas tu bahagian hitam ni pun dia boleh masuk cun-cun lah. Okay, dia punya, nampak? Dia punya bracket ni rapat. Okay, bracket ni boleh rapat lah. Nanti kita screw dekat kereta, dia kemas lah. So macam ni kita dah boleh masuk bahagian cermin Wira lah. Dia punya transparent ni. Tapi dia punya tombol ni kita kena tebuk baru lah kat sini. Yang ni dah tak boleh pakai lah, yang Wira punya. Kita kena tebuk baru. So sekarang ni aku nak custom dulu bahagian hitam ni. Jom kesalahan guys. Okay guys, so settle potong bahagian cover hitam ni.
Ha, so dah cun-cun dah. Okey. Okey, cun-cun. Dia tak ada kacau bahagian ring meter ni. Okey. So sekarang ni aku nak kemaskan bahagian potongan ni, aku nak gosok guna kertas pasir. So aku guna kertas pasir 150 untuk bagi dia rata lah. Macam ni tak cantik kan dia punya potongan ni. So aku akan ratakan. Lepas tu kita akan pasang dekat kereta lah. Cun-cun guys. Okay guys, so ni dia hasilnya lepas gosok. Cun-cun guys. Dia punya lengkok tu nampak nice sikit lah. So aku plan aku nak cat cover hitam ni, colour hitam juga. So bahagian belakang ni pun aku nak cat bagi dia tak ada colour lah. Kadang-kadang bila ada cahaya dia akan nampak lah. So aku akan cat colour hitam belakang ni, lepas tu dengan casing ni lah full colour hitam. Lepas tu kita dah boleh pasang dekat meter. Lepas tu kita pasang kat kereta lah. Okay, jom ke sana guys. Okay guys, so ni dia hasilnya. Ni aku dah cat. So dah potong cun-cun. So bila kita pasang dekat casing. Okay. Memang cun-cun guys. So dia punya line ni tak kacau. Cun-cun lah. So bahagian transparent ni aku dah cuci, aku dah polish, lepas tu aku cuci, lepas tu aku dah tebuk lubang baru. Lubang untuk dia punya switch ni lah. So bila pasang ngam-ngam lah. So ni dia hasilnya. Sekarang meter Myvi dah PNP dekat Wira. So sekarang ni aku nak pasang dulu meter ni. Jom kasi lain guys. Okay guys, so settle kacuk meter Myvi dekat dalam casing Wira. Cun-cun guys. So bahagian atas ni aku buat skru, skru kecil. Okay. Ni pun ada skru. Kat sini pun ada skru. So bahagian belakang ni soket dia aku dah tebuk lubang. Macam ni lah keadaan belakang dia. Ni nanti boleh cocok soket. Tu bahagian depan dia memang dah cun lah. Dia punya line ni pun cun-cun. Mantap. He's bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling, I could tear you apart, or I could go heal them, don't believe in fate, don't believe in ceilings, I just need a taste, and my mind starts peeling, I don't pace myself, I grind on kneeling, got no... Okay guys, so settle kacuk meter Myvi dalam casing Wira. So kalau kita pakai meter Myvi original, dia memang ada lubang lah kat tepi ni. Jadi bila kita kacuk kan dengan meter Wira, dia nampak penuh lah. Nampak macam original guys. So casing warna hitam ni pun cun-cun, memang kemas. Aku dah gosok dengan kertas pasir, lepas tu cat warna hitam. Jadi memang kemas lah, nampak macam original. So RPM pun memang cun lepas pasang diode. Dia tak ada naik turun lah. Maintain je. Semua dalam keadaan baik lah. RPM, minyak, temperature dengan kilometer, semua function. Memang cun. So settle projek kali ni, mantap. Okay guys, so settle video kali ni. So next video kita akan upgrade bahagian radiator. So kau kena stay tune, jangan lupa subscribe Azimuth channel. Okay guys, ni sahaja aku dapat share pada video kali ni. Kalau kau suka video kali ni, kau boleh like, comment dan share. Okay, bye bye. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna